Assalamualaikum. Ayah. Waalaikumsalam. Ayah. Lanjut dong. Itu cerita ayah. Yang mana? Cerita yang mana? Anakku. Itu ayah keturunan di PUS. Oh, sampai di mana itu ceritanya? Ayah sudah lupa. Itu ayah, sebelas orang bersaudara. Cucu Pongkapadang. Detumanang cucu tertua Pongkapadang. Dinikahkan dengan cucu dari lombeng susu yang bernama Pue Lebutang yang dari Mangki Tua, Lohe, nah, dari hasil pernikahan di Karuniai, lima anak. Siapa anaknya ayah? Pertama satu, Soya kedua. Mana tanda ketiga Pakirigang? Keempat Tahangkona, kelima Takaisek. Lalu Soya tinggal di mana ayah? Soya dot dan mana tanda, tinggal di Tabulahang. Sedangkan Pakirigang tinggal di Asonga. Tapi pernah ke Klonding, tapi kembali dan pergi ke Asonga. Itulah nenek moyang orang tahu P atau Asonga anakku. Kalau tak kaise dan tahangkona ayah di mana tinggal? Kalau tak kaise dan tangkona inilah keturunan kita anakku. Karena beliaulah yang tinggal di Arale satu di Paneteang. Dan satu tinggal di Tapakok Arale. Inilah yang sesungguhnya keturunan di Arale sampai di Takomba. Dan bersatu dengan cucu-cucu Daeng Matana di Mambi. Jadi rahasia keturunan di Mambi dan Arale inilah yang berkembang hingga sekarang. Tapi perlu kita ketahui anakku suami dari Tahangkona Kona dan Tak Kaise itu berasal dari anak Taajoang di Matangga atau Daeng Marwe. Jadi keturunan di Arale ini kalau kita tidak paham betul-betul. Ceritanya bisa-bisa kita salah susung. Kenapa begitu ayah? Nanti kita ceritakan ini rahasia keturunan di Arale Tapakok dan Paneteang. Kita bahas dulu keturunan Soya. Oke ayah, siap. Yang ayah tahu Soya memperanakang, Bembe dan Bembe memperanakang. Daeng Siande, Daeng Siande memperanakang, Mataning, lalu Mataning memperanakang, Ahuang yang tinggal di Dadeko Malatiro, lalu memperanakang, Todi Sondonggi, Singka, lalu Todi Songgi memperanakang lagi empat orang anak. Wah pusing saya ayah, mendengarnya susah dihafal nama namanya ayah. Lalu siapa anaknya Todi Sondonggi ayah? Pertama satu, Daeng Malipung, kedua Daen, Manggembah, ketiga. E, Loanging, keempat, ata. Lalu ayah, siapa anaknya daeng? Malipung. Ia itu, tupelei dasana tinggal di Malatiro, terus memperanakang, daeng, palaha, lalu daeng, palaha memperanakang, malingga enda, lalu malingga enda memperanakang, mako tangkahang, tahakang memperanakang empat anak ia itu, satu, takaliasa, kedua, Tabehe. kedua tangkahang, keempat, tasaihang, sudah dulu anak capekkah saya bicara? Aduh ayah, masih maukah saya mendengarkan? Kalau ini kita cerita nah banyak itu. Jadi nanti lagi kita lanjutkan. Tapi ayah, kapan diceritakan tentang bagaimana keturunan di aral Le Tapako? Kan bapak tadi bilang kan kita ini keturunan di Tapako. Iya, kita memang keturunan di Tapako. Tapi belum saatnya. Kita cerita, karena belum kita dapat ceritakan. Kenapa ayah? Sebab, Keturunan soya belum terselesaikan anakku. Cerita sedikit ayah. Kenapa kita tinggal di Dambu Takomba? Padahal kita ini keturunan di Arale, kan ayah? Memang, kita keturunan di Arale. Tapi nenek Toli dan Daeng Pasonda, bersama adiknya Daeng Pasolong, pergi meninggalkan Tapakok. Sejak Belanda datang memerintah di Indonesia sejak itulah Indo. Kada nenek runtuh di PUS sudah dulu nanti kita lanjutkan. Jadi siapa sebenarnya pemangku? Adat di tapakok ayah. Kamu ini, sudah dulu. Jawab dulu. Ayahku, li ayah aku penasaran. Masuara Daeng Matangga, saudara dari Takulang Daeng Manggini yang seibu sebab tapi menurut cerita tidak punya keturunan. Pak, kenapa bapak tahu ini? Cerita begitu panjang. Dulu ayah, sering dengar tantemu cerita. Sebab dia hafal betul itu lontar di tapakok. Sampai. Aku belajar juga, tapi ini hanyalah cerita anakku. Sebab agar keturunan kita tahu dari mana asalnya. Iya, Ayah, makasih. Alhamdulillah sedikit tahu gambaran. Bagi teman-teman yang melihat ini cerita ini, adalah sebuah cerita bilah mana ada yang lebih mengetahui daripada cerita ini. Jangan lupa di komentar berbagi dan bercerita adalah wawasan ilmu. Halo teman-teman semua, mari kita berbagi ilmu pengetahuan. Salam dari saya, jangan lupa episode selanjutnya tentang rahasia keturunan di Arale. dan juga keturunan Soya yang belum terselesaikan. Tunggu cerita selanjutnya, jangan lupa saksikan episode selanjutnya.